Assalamualaikum guys, masih bersama saya di channel Sapan Melayat. Kita akan update bandel ini guys, bandel di Pandan satu guys. Kita akan update suasana terkini guys. Jadi guys, situasi bandel di Baju Second di Brunei ini guys, di Pandan satu guys. Kita akan update guys. Yan, kau Yan. Situasi terkini guys. Oke guys, kita akan update guys situasi terkini bandel di Pandan satu guys. Kita akan update guys. Situasi terkini guys, kalau mau melihat-lihat baju sekehen kalau kita di Batam nih guys, di Brunei pun ada juga guys. Oke guys, ini dia kawan kita guys, sudah dapat pilihannya guys. Ada 5 butir yang mana ini guys? Nah, ini 2 ringgit semua nih. Oke guys, kita akan update guys situasi terkini baju bandel di Pandan satu Belait Bandar Sibgawan guys. Kita akan update guys situasi terkini. Nah, ini contoh teman kita nih guys, mencoba. Jangan ngapain kita malu nih guys. Biasa guys, ini baju-baju kualitas tinggi guys, stok lama tapi model baru guys. Kita akan update guys situasi terkini guys. Ini dia guys jenisnya guys, baju second hand di Pandan satu guys. Kita akan update guys. Oke guys, jangan lupa guys, ini dia. Nah, ini dengan bapak kita nih guys, dengan bapak kita nih, Pak Awang nih guys. Owner-nya guys, owner yang punyanya guys. Oke. Jangan lupa di share dan komennya guys, di subscribe guys. Semua promos. Ini komen guys. Kasih tahu alamatnya. Apa nama alamatnya Pak? JSP Bandel. JSP Bandel Pandan satu. Tengok saja di Facebook. JSP Jalan Setia Pahlawan. Iya. Ini yang punyanya. Iya. Ownernya guys. Oke. Dengan bapak kita nih. Jangan lupa guys, kalau turun offshore ataupun darat, jangan lupa ke Pandan satu Bandel. Apa namanya Pak? JSP Bandel. JSP Bandel. Oke guys, kita akan telusurin guys. Jalan Setia Pahlawan. Jalan Setia Pahlawan. Ini kita punya ownernya guys. Jangan lupa ya guys. Ini dia, ini dressnya. Ah ini guys, kita akan cek dulu guys alamatnya guys. Ini dia guys, JSP Bandel guys. Ini dia nomor WhatsApp-nya, mobilnya. JSP Bandel guys. Oke guys, ini dia. Jangan lupa di share dan komen ya guys, bersama saya di Sapan Belayar. Jangan lupa singgah guys di Pandan satu ini, JSP Bandel, dengan bapak kita ownernya guys. Ini dia nomor WhatsApp-nya, kalau mau diantar pun boleh nih guys. Itu Facebook, cek di Facebook JSP Bandel di Pandan satu Jalan Setia Pahlawan. Kita akan update guys. Nah ini dia guys, lagi mencari-cari nih guys. Nah, pilihan banyak nih guys. Jangan lupa kalau turun kerja di offshore, jangan lupa dengan cek kita punya pakaian guys. Di JSP Bandel ini kita punya bapaknya guys, JSP ownernya nih guys. Jangan lupa di subscribe di Pandan satu Jalan Setia Pahlawan Pak ya. Oke. Kita akan update, kita akan selusuin guys. Ini memang bahannya kualitas tinggi nih guys, kualitas luar, stok lama tapi model baru nih guys. Kita akan update guys, selusurin di bandel JSP di Jalan Setia Pahlawan. Kita sudah bagi tahu alamatnya, di address-nya di Belait Pandan satu di Jalan Setia Pahlawan. Dia punya kualitas tinggi nih guys, jenis-jenis bahannya oke guys. Jangan lupa kalau turun offshore ataupun kerja, jalan dulu ke Pandan satu Jalan Setia Pahlawan dengan bapak kita Awang.
alamatnya, WhatsAppnya, boleh kita antar. Kualitas kualitas boleh tahan nih guys. Ini boleh macamnya nih. Dia agak besar sedikit. Kau size berapa? Aku size 40 lah lah. Ini boleh lah nih. Ini pakai tali pinggang masih. 40 ya. 40 berapa nih? 46 ya? Oh, itulah. Pakai tali pinggang. Tapi kalau dari sini enggak ya. Enggak jauh nih, Wak. Dia kadang tipu punya 46 tuh. Bagus nih. Ini dia guys, dia punya bandrolnya, ada yang 5 ringgit, ada ini yang 3. Iya. Iya. Kita ini lawak ya. Nah, ini jenisnya guys. Cuman dia punya dia punya size mungkin agak besar. Mesti pakai tali pinggang ataupun sabuk kalau di sini cakep. Ini dia guys. Dan bapak kita ini lagi mencari-cari celana pendek yang sesuai dengan size-nya guys. Dengan bapak siapa nih? Bapak Perry ya? Oke okay, guys. Mari ya, kita nih mencari pakaian ini bukan kita tengok harganya, tengok kualitinya. Walaupun dia second, tapi kualitas tinggi. Daripada kita beli di Imat apa Swalayan, belum tentu harga mahal tapi kualitasnya tidak bagus. Dua kali, satu bulan pakai sudah robek. Kalau ini lebih bagus kualitasnya. Jangan ditengok lamanya tapi kualitasnya. Kualitasnya ditengok. Contoh celana pendeknya guys, dia punya kualitas tinggi guys, bagus. Dia punya bahan bagus, tapi kita cocokkan dia punya size atau pinggang kita. Ini dia guys, kita akan update situasi terkini di Bandel JSP di Jalan Setia Pahlawan. Kita akan susun guys. Situasi terkini di Bandel JSP guys. Kita akan update situasi terkini di Bandel JSP di Jalan Setia Pahlawan di Pandan 1 Kuala Belat Bandar Sibegawan guys. Ini kualitas tinggi. Dia punya bahan pun bagus guys. Dia punya harganya guys, macam-macam. Kalau turun kerja di Pandan 1 guys, di Jalan Setia Pahlawan, jangan lupa tinggal di Bandel Pandan 1 guys. Ini kualitas lebih bagus lagi daripada di Swalayan nih guys. Bahan pun oke nih guys. Kita akan update guys. Jangan lupa di share dan komen bersama saya di channel Sapan Live. Kita akan update situasi terkini guys. Situasi pakaian di bandar di Pandan 1 ini guys, di Belai hingga Sungai Darussalam. Guys.
guys, kita akan cek semua nih guys. Kita akan cek semua macam mana dia punya size-nya ataupun bahan-bahan sweater ataupun jeans pun ada juga guys. Semua ada di sini. Kualitas boleh diadu guys. Oke guys, saya sudahin dulu detik ini di bandel JSP Pandan 1 Jalan Setia Pahlawan. Jangan lupa share dan komennya. Sama saya channel Sapa in Black. Assalamualaikum guys.